إلى النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Alhamdulillah, segala syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia Allah dan izin Allah. Pagi ini dapat sama-sama kita menghadirkan diri untuk berjemaah, di samping dengan itu dapat pula kita berada dalam majlis ilmu. Moga-moga dengan kehadiran kita adalah merupakan hidayah daripada Allah Ta'ala ini dapat membantu kita supaya kita dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Jadi di pagi yang penuh keberkatan ini kita nak sambung perbincangan kita dalam kitab Bimbingan Mukmin, yang mana sesuai dengan bulan Ramadan ni kebetulan tajuk kita pun cerita bab adat waktu makan. Dia kait dengan makan juga, yang mana dalam bulan puasa ni tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk tidak makan pada siang harinya sebagai suatu perintah yang nampaknya pada zahir perintah untuk kita meninggalkan suatu yang fitrah dalam kehidupan kita. Makan adalah satu yang fitrah. Sebab manusia di atas dunia ni nak hidup kena makan. Dan makanan itu adalah merupakan salah satu daripada unsur-unsur yang mana boleh pula membezakan antara orang yang baik ataupun orang yang tak baik, khususnya dari segi sikap dan juga tindakan, berpunca daripada makan. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, sebagaimana firman Allah, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ringkas hadisnya, syahrul Ramadan syahrul sabr atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Bulan Ramadan adalah bulan dituntut untuk kita belajar sabar. Tapi pasal apa dalam bulan Ramadan sahaja Allah Subhanahu wa taala pilih, tidak dalam bulan-bulan yang lain? Itu ada kelebihan yang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala fokuskan tentang Ramadan ini. Dan bulan Ramadan bukan hanya untuk manusia melatih diri dan juga imtihan ataupun ujian kepada manusia, tetapi juga bulan ini mengajar manusia untuk mengambil hikmah-hikmah daripada setiap kelakuan yang kita lakukan. Antaranya bab makan ni lah tuan-tuan. Pasal apa Allah Ta'ala wajib pada kita puasa ni?
Walaupun kita tahu puasa tu bukan takat makan minum saja, tapi puasa semua yang melibatkan nafsu. Ha? Perkara yang melibatkan nafsu hendaklah kita puasa. Dan puasa tu pula bukan hanya takat puasa siang, tapi puasa malam sekali. Mana dalil kata puasa siang malam ni? Ha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita merujuk di dalam tafsir Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita puasa. Sebagaimana termaktub dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa sebagaimana difardukan kepada umat-umat yang terdahulu. Moga-moga kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cerita bab takwa ni banyak, tak apa kita nak ambil asbabun nuzul dia dulu. Allah Ta'ala turunkan ayat ni tuan-tuan, waktu tu wajib puasa kepada umat Muhammad, para-para sahabat. Dan puasa mereka ni mula daripada siang sampai malam. Dan mereka hanya boleh berbuka waktu maghrib sampai isyak ya. Tempoh tu ya, mula pada permulaan hukum turunnya ayat berkenaan dengan puasa. Maknanya siang malam puasa, makan hanya maghrib dan isyak. Yang tu pun Allah Ta'ala bagi limit masa yang cukup pendek. Tak ada dah sahur-sahur dah waktu tu. Maknanya waktu tu makan, buka sampai sahur. Maknanya buka dan sahur sekali lah. Dan puasa ni sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW, bukan takat minum semua sekali yang melibatkan nafsu, termasuklah nafsu seks. Tak boleh berhubungan dengan suami isteri sampai lah. Maknanya tak ada masalah. Hanya dalam tempoh maghrib isya tu sajalah. Jadi timbul satu satu keadaan kepada para sahabat. Antaranya Sayyidina Umar pergi mengadu kepada Nabi. Sebab orang Arab ni dia kuat sikit nafsu dia. Sebab mereka makan jenis daging panas. Maklum sajalah kan, kita ni sejuk makan ikan banyak. Mereka makan daging banyak. Jadi panas nafsu seks tu. Maknanya tak boleh nak tahan sebulan lah. Walaupun minggu pertama tu okey, main tah pertengahan tu tak mampu. Jadi terlajaklah sahabat-sahabat kita ni. Sahabat-sahabat Nabi SAW, walaupun dalam waktu maghrib isya tu terlajak juga. Terbabas masuk dah, terlewat waktu isya. Jadi dia pergi jumpa Rasul SAW, antaranya Sayyidina Umar sebagaimana diriwayatkan, menyatakan kekesalan kerana terlajak untuk bersama dengan isteri dia ni. Mengadu macam mana nak buat ya Rasulullah, waktu ni sempit sangat. Maka Nabi pun tak terkata apa hinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang menasahkan ayat yang sebelumnya tentang puasa yang sepenuh hari itu. Allah Taala turun dalam surah yang sama ayat yang 2-3 selepas itu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Uhilla lakum lailatal siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum ila akhir ayat. Allah Ta'ala kata diharuskan, dihalalkan bagi kamu pada malam Ramadan untuk bersama dengan isteri. Dan Allah Ta'ala cerita pula habis pada ayat tu bagaimana tempoh untuk kamu berpuasa, mana ketetapan baru berpuasa daripada mula naik matahari sampailah tenggelam matahari. Tu yang kita puasa sampai lah ni mengikut ayat itu. Tapi hikmahnya tuan-tuan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dalam keadaan yang macam tu? Bagi orang jahil mungkin kata ni apa ni, Allah Taala ni tak profesional lah. Sebab apa turun ayat ni nasah-nasah pula, ganti pula dengan ayat lain, turun dulu kata lain lepas tu ganti dengan yang lain. Maka jawapan Allah Taala dah Allah Taala beri dah. Sebab zaman Nabi ada orang tanya macam tu. Mungkin kita pun bila dengar ayat macam ni tak profesional lah Allah Ta'ala ni katanya. Allah Ta'ala kata, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha." Apa yang kami nasahkan, apa yang kami batalkan dan kami ganti yang baru itu adalah lebih baik daripada hukum yang sebelumnya.
Okay, tak apa, kita tahulah lebih baik tu. Tapi pasal apa Allah Ta'ala turun hak yang awal tu kemudian ganti poin yang nombor dua? Allah Ta'ala tak tahu ke yang apa akan berlaku kepada umat dia tu? Ha, ini Allah Ta'ala sebenarnya maha mengetahui apa yang berlaku pada umat, tetapi dia merupakan satu pengajaran kepada kita. Allah Ta'ala memerintahkan berpuasa sepenuh hari 24 jam tu kecuali makan antara Maghrib dan Isya, itu adalah untuk menyatakan puasa ini begitulah keadaannya. Bukan hanya puasa siang hari, tapi puasa tu hendaklah 24 jam. Jaga diri kita, jaga nafsu kita, didik mereka ni 24 jam. Ya? Sebab itu juga kalau kita tengok Allah Ta'ala turunkan perintah sembahyang kepada Rasulullah, Allah Ta'ala tetapkan 50 waktu. Ya? Kemudian berlakulah proses penawaran Nabi SAW dengan khidmat nasihat Nabi Musa AS, naik turun, naik turun, naik turun. Akhirnya tinggal 5 waktu. Tapi Allah Ta'ala kata, aku tetap nak bagi pahala 50. Ha? Dan pasal apa Allah Ta'ala bagi ku kurang ni, Allah Ta'ala tahu yang Nabi akan minta. Sebab Allah Ta'ala maha mengetahui. Jadi, pengetahuan Allah Ta'ala itu melebihi apa yang dijangkakan oleh manusia, yang mana Allah Ta'ala tahu manusia ni sifatnya begitu. Dan sebenarnya Allah Ta'ala nak mengajar kita supaya berusaha memohon kepada Allah Ta'ala segala kebaikan, dan apa yang Allah Ta'ala tetapkan adalah pasti kepada manusia. Cuma Allah Ta'ala nak tengok bagaimana manusia berusaha, bagaimana manusia berusaha untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan juga keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu hikmah pada 50 waktu yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi. Begitu juga puasa sebenarnya, tuan-tuan, hikmah Allah Ta'ala ni, walaupun ayat yang Allah Ta'ala turunkan seolah-olahnya menutup fitrah manusia, tetapi Allah Ta'ala nak mengajar fitrah manusia itu boleh dididik, dan manusia perlu mendidik fitrahnya supaya menjadi manusia yang baik. Itu proses puasa yang berlaku kepada para sahabat. Dan sebab itulah, tuan-tuan, para sahabat ni diangkat darjat oleh Allah Ta'ala, dan Nabi SAW mengiktiraf para sahabat yang taat dengan segala perintah Allah Ta'ala ni dengan kemuliaan. Kerana zaman mereka tu adalah zaman macam mana kita kata uji kajilah. Ujian Allah Ta'ala sebagai suatu pengajaran kepada umat yang selepasnya. Kita ni kira umatnya hanya tengok saja apa yang pernah berlaku umat dulu, kita ambil iktibar. Apa yang berlaku kepada mereka, peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada mereka sebagai satu iktibar kepada kita. Itu sebab tu Allah Ta'ala meletakkan kemuliaan kepada para sahabat, dan sebenarnya pengajaran kepada kita untuk kita laksanakan yang terbaik di dalam ibadah kita secara keseluruhannya mengikut apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Baik, itu asal usul puasa, dan hendaklah kita menahan diri kita sebagaimana yang Nabi SAW kata, bulan puasa ini adalah bulan kesabaran, iaitu sabar menjaga nafsu kita daripada melakukan banyak perkara-perkara yang terlarang dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Pasal apa makan, tuan-tuan? Awak tak puasa hak lain. Makna makan ni tak boleh makan langsung. Walaupun memasukkan sedikit apa pun dalam rongga, tertelan walaupun sedegup, tak boleh kecuali terlupa. Kalau puasa umat lain, maknanya bukan Islam lah. Kalau puasa orang yang bukan Islam, boleh juga makan. Kalau agama Hindu dia puasa, puasa juga. Tapi boleh makan sayur-sayur. Ini tak puasa lah namanya. Tapi dia kata puasa lagu tu. Tapi kita umat Nabi Muhammad ni, Islam ni puasa habis semua. Kenapa? Ini juga ada satu pengajaran yang besar kepada kita. Makan sebenarnya dia adalah sumber kepada hati manusia. Makanan yang kita makan tu dia menjadi suatu yang menjana hati dan sikap manusia. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita makan benda-benda yang baik. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah benda-benda yang baik yang kami rezekikan kepada kamu. Kerana makanan itu menjana hati manusia. Kalau makanan yang masuk ke dalam tubuh badan kita, makanan yang haram, makanan yang syubhah, dan juga makanan yang terlampau had dia, maka dia menyebabkan benda-benda tak baik berlaku kepada diri manusia. Makan terlebih jadi penyakit. Makan terlebih tak baik. Jadi maknanya ada had-had yang tertentu
yang Allah Ta'ala telah tentukan kepada manusia. Baik, sebab apa manusia suka buat berlebih-lebih ni tuan-tuan? Apa pun manusia suka buat berlebih-lebih. Kerana hak lebih-lebih itu adalah nafsu. Nafsu ni dia tak ada hak. Nafsu manusia dia tak ada hak. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan dalam surah Yusuf, innan nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu manusia sentiasa mengajak manusia itu kepada kejahatan. Mana sentiasa? Allah Ta'ala kata sentiasa. Maknanya bila-bila pun mengajak kepada kejahatan. Sebab tu kalau ikut nafsu makan, dia nak makan semua. Tolak batu dengan kayu. Tu pun kalau kayu dia boleh kokoh, dia kokoh juga. Banyak kayu kita makan. Batu, batu pun dia makan juga. Tapi pasal hak yang kut jalan tu keras sangat, dia tak makan. Itu sifat manusia tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tengok orang yang bukan Islam, yang duduk di dalam hutan ke, ataupun jiran kita Myanmar, kita tengok Myanmar pun sudah lah. Habis semua kucing, anjing. Kita ni anjing tak lalu nak makan lah. Kucing ni kita kata binatang pemeliharaan. Semua dia sapu, dia tak kira apa. Tengok apa yang lalu hidup dia lah. Itu makna sifat nafsu manusia yang tidak dibimbing. Jadi bila manusia tidak membimbing nafsunya, begitulah keadaannya. Dan berpunca daripada makan itulah terzahirnya sifat-sifat manusia yang bawa kepada kejahatan. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, antara hikmah tak boleh makan babi. Pasal apa? Antara hikmahnya, sebab hikmah makan babi ni, walaupun orang-orang yang pernah makan babi, dia kata tak ada apa, kuman pun boleh dihapuskan. Walaupun kita tengok dah setakat ni kuman babi ni payah nak dihapuskan. Tapi sebenarnya bukan masalah kuman tu saja, masalah sikap yang ada pada binatang tersebut yang masuk ke dalam orang makan tu. Sebab tu orang barat dia jadi lagu mana tuan-tuan. Utama sekali ialah dari segi nafsu dia lah. Nafsu tu tak terarah, hinggakan nafsu set ni jadi macam babi juga. Kalau tuan-tuan rajin tengok, saya pun tak pernah tengok babi ni. Di kandang tu nak pi pun tak lalu. Tapi ada kawan-kawan kita cerita yang kerja veterina tu, duk pi check, kena check juga depa kerja tu kan, kena pi check. Babi ni dia, kalau hak set ni dia jenis boleh kongsi. Dia tak ada. Kalau tak, hak tina tu laki jantan, jantan hak lain tu relax dia tengok. Lepas tu dia bagi seorang, seorang bagi giliran pula. Jadi itu antara yang berlaku lah ni kepada peruntuhan apa nama moral di kalangan orang barat. Bab seks bebas ni tak ada masalah apa dah. Grup seks lah masalah lah. Jadi kita pun tak pernah ambil tahu tu. Kita benda tu tak apa nak seronok kita bincang kan. Tapi yang ni lah yang menjadi agenda mereka di dalam kehidupan mereka. Tak ada benda lain yang tu ya. Macam babi tu lah. Sebab tu hak kita ni suruh makan makanan yang baik. Contoh kita makan ayam. Ayam macam mana sikap dia tuan-tuan? Ayam ni kalau ayam jantan, ayam tina. Kalau dia tu ada satu lau tu ayam tina, yang lain semua hak yang jantan, lain tak boleh kacau dah. Dia seorang je kontrol habis untuk tina tu, ayam jantan tu. Tu kata ibu ayam, apa ayam tu. Sebab ayam tu dia jaga anak-anak dia, dia jaga bini-bini dia tu dengan elok. Itu dari segi, dari segi apa yang ada pada binatang itu dan halal yang Allah Ta'ala suruh manusia ambil itu. Dia ada kesan-kesan yang kita tak perasan, tetapi kesan itu ada sedikit sebanyak mempengaruhi jiwa manusia. Baik tuan-tuan, saya dan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, itu sedikit berkaitan dengan puasa. Jadi saya rasa banyak orang nak cerita ceramah buat puasa. Kita ambil baca kitab ni lah pula sikit. Itu mukadimah. Kalau tak cerita buat puasa tak kena pula. Sebab kita nak buka kuliah dalam bulan Ramadan ni, kena cerita sikit. Baik, kita nak cerita di sini, sambung dulu ni berkenaan dengan adab-adab makan. Pertama kita dah cerita dulu adab orang yang mahu memulakan makan apa dia. Yang ni kita masuk adab yang kedua, iaitu di waktu makan apa yang kita kena buat. Baik, yang pertama ni, sebagaimana kata Imam Ghazali rahimahullah, hendaklah memulakan dengan membaca bismillah pada mula menjuak makanan. Dan bila selesai makan, dia mengucapkan dengan alhamdulillah pula. Ucapan ini lebih baik jika dibaca dengan suara tinggi untuk mengingatkan orang-orang yang makan bersama-sama dengannya.
Jadi maknanya yang ni dituntut kepada kita makan dengan bismillah. Kemudian tutup dengan alhamdulillah. Apa hikmahnya makan dengan bismillah? Sebenarnya bukan takat makan saja dengan bismillah ni tuan-tuan. Nak buat kerja apa pun kita mulakan bismillah. Dalam Nasyid Raihan mengatakan bismillah, mulakan dengan bismillah. Tak ingatlah lirik dah. Tapi bismillah itu dituntut kepada kita. Dan pasal apa bismillah? Pasal apa bismillah tuan-tuan? Bismillah ni dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dua sifat yang Allah Ta'ala selalu gandingkan. Dalam surah Fatihah pun dua gandingan nama ini yang Allah Ta'ala sebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Maha suci Allah, Tuhan yang memiliki sekalian alam, yang bersifat pengasih dan penyayang. Okey, apa dia punya hikmahnya untuk kita baca tu dan pengingatan kepada kita, iaitu kita nak kena ingat bahawasanya rezeki yang kita makan tu adalah hak Allah. Pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala berikan kepada kita bukan percuma. Allah Taala berikan rezeki itu, tetapi bukanlah Allah Taala menuntut kita bayar. Bukan nak kena bayar. Tapi kita kena belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita sebut bismillah itu salah satu tanda syukur kita kepada Allah. Sebab tu kalau siapa yang makan tak mulakan dengan bismillah, walaupun adalah sebagaimana disebut dalam hadis-hadis, orang itu makan bersama dengan syaitan dan sebagainya, tetapi orang tu lambang kepada orang yang takabur, yang tak ingat siapa yang memberi, siapa yang menganugerahkan nikmat itu kepada dia. Jadi bila kita makan dengan bismillah, itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Sekurang-kurangnya kita ingat Allah Ta'ala lah yang memberi makan kepada kita. Itu satu sifat orang-orang yang mulia di sisi Allah. Kemudian alhamdulillah, last kali kita tutup memuji pula dengan Allah kerana Allah Ta'ala telah memberi nikmat kepada kita. Dan Allah Ta'ala beri pula kita tu peluang untuk makan. Sebab ada orang yang lapar dia nak makan tapi tak boleh masuk. Ada. Masuk je keluar, masuk je keluar. Orang sakit. Ada orang sakit gigi. Makan tak boleh nak punya. Takat telan, makan telan tak sedap dia kata. Tapi alhamdulillah boleh masuk juga. Kalau tak boleh masuk langsung, sebab mati, boleh mati orang tu sebab tak makan. Sebab tak lalu makan, dia boleh hilang selera dan sebagainya. Jadi mengucap alhamdulillah tu sebagai tanda syukur kali yang kedua. Selepas Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita makan, yang keduanya Allah Ta'ala beri nikmat kita pula untuk boleh makan. Boleh makan tu satu nikmat tuan-tuan. Baik. Kemudian yang keduanya, adab yang kedua ialah hendaklah ia menggunakan tangan kanan. Gunakan tangan kanan. Dan tangan kanan ni sinonim dengan kebaikan. Sebagaimana dalam bab kita menerima buku catatan pun dengan tangan kanan. Makna tangan kanan ialah tangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah kiri ni hina, tetapi tangan kanan ni adalah lambang adab dan juga kebaikan. Kemudian yang ketiga, hendaklah sedaya upaya ia memperkecilkan suapannya. Ni macam mana kecil suapan ni? Maknanya kita bukan makan ni bubuh. Masuk semua. Tapi alhamdulillah orang Melayu ni dia ada tertib jugalah, makan dia jemput kecil masuk. Tapi orang Arab dia makan lagu mana tuan-tuan? Kalau siapa bisa tengok orang Arab makan nasi. Dia makan, dia kuih, dia buat lagu ni. Tapi buat lagu ni kalau kita makan habis mulut ni. Tapi orang Arab dia special lah, dia makan tapi tengok mulut dia buka lah. Dia buka lagu mana, dia masuk lagu ni. Kan? Itu kalau kita pergi makan nasi mandi kat negara Arab lah. Pergi tengok siapa pergi Mekah ke, pergi Madinah kan, makan dengan geng-geng Arab tu, boleh tengoklah cara dia makan. Dia kata awak makan lagu ni. Mana adab tu tak ada kurang lah sikit. Bagaimana yang Nabi ajak kepada para sahabat tu tak diwarisi oleh kebanyakan mereka. Tapi alhamdulillah kita main makan kita ni, sebab tu orang kita ni nampak tertib sikit. Orang Arab pun puji tengok apa makan ni, awak sikit sangat dia kata. Bukan sikit, banyak. Sikit banyak. Sikit makan tapi banyak dan lama. Tu orang Melayu kita makan. Tapi adab tu ada kat kita alhamdulillah. Yang tu kita kekalkanlah. Makan dengan suapan yang
kecil, bukan besar. Sebab apa? Kalau sopan yang besar, jenuh duk kunyah lah. Sedangkan tertib kunyah tu 40 kali kalau kira lah. Bukanlah nak suruh kira, jenuh kira. Satu, dua, tiga, jenuh kira. Tak payah kira lah. Tapi maksudnya lama. Sambil kita duk, kalau kata nak kata cukup, tak cukup 40 tu, sambil kita kunyah tu, kunyah sampai dia habis. Bukan kita telan sendiri, bukan kita telan terus, kita kunyah, dia masuk sikit. Itu tanda cukup 40. Sebab dia hadap ataupun dia jadi hancur betul. Itu ada dia punya sebabnya, yang Nabi SAW suruh buat macam tu. Jadi kalau kita makan lagu tu, tuan-tuan, dia jadi tak banyak sebenarnya. Jadi tak banyak. Kita kalau kita buat suapan yang 40 kali sebagaimana yang dicadangkan oleh Rasul, yang diajarkan oleh Rasul SAW, kita tak makan banyak. Awak kita ni perlu makan banyak ke, tuan-tuan? Kadang-kadang kita ni pun rasa confused, kena makan banyak ke baru okey. Sebenarnya perut kita ni hambuh banyak mana pun dia boleh masuk, kan? Tapi dia kena training lah. Sebab perut kita ni macam orang kata apa, getah, kan? Dia kalau kita sumbat dia boleh. Tapi boleh pun dia jadi macam ulak sawah tu, orang kata makan kenyang macam ulak sawah. Ulak sawah makan banyak mana pun boleh, kesak mana pun boleh. Jadi perut kita jadi lagu tu sebenarnya. Tapi bulan Ramadan ni kita belajar macam mana Allah Ta'ala didik kita tak makan, perut tu jadi kecut. Bila kita buka puasa, kita tak ada makan banyak. Sebab perut tu kecut. Bila kita makan 2-3 biji kurma, buah yang sikit pun rasa dah cukup dah. Jadi maknanya makan tu Allah Ta'ala nak beritahu, dan Nabi nak ajak kita sebenarnya dalam Islam ni, fitrah manusia dia bukan perlu makan yang banyak. Cuma fitrah perut nak sikit alasnya, alas perutnya. Sebab tu kalau kita tengok sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang yang banyak puasa. Imam Nawawi ni banyak puasa sebab dia sibuk dengan ilmu ni sampai tak dan nak makan, tak dan nak cari makan. Dia buka puasa, minum air. Sahur sekali baru dia makan kurma 2-3 biji. Habis. Yang tu je. Hari-hari tuan-tuan dia buat. Tapi otak dia macam mana? Cergah. Sebab tu nak kata bukan pasal makan manusia jadi hebat. Bukan pasal makan. Walaupun dia kata lah ni makanan sunnah nak jadi cerdik apa semua. Nak kena makan kacang cerdik. Kalau nak jadi cerdik, cari kacang cerdik. Kacang cerdik confirm cerdik. Sebab apa? Dah cerdik. Kacang tu yang cerdik, kita ni bodoh. Makan kurma, Nabi anjurkan kurma, anjurkan kismis. Makan tu saja, tapi kita lepas makan kurma, lepas makan kismis, hentam benda lain, jadi bodoh sampai tu juga lah. Bukan nak cerdik, tuan-tuan. Sebab makan kita ni sebenarnya perut ni dia tidak memerlukan yang banyak, dia memerlukan yang minima sikit ya. Bukan kita kata diet. Diet tu satu bab lah, memang tak mau nak bagi buncit perut dan sebagainya. Tapi itu asas fitrah perut manusia. Dia bukan perlu banyak. Dia perlu alas saja. Rasa lapar baru makan. Sebab tu Nabi kata nahnu qaumun, kami ni satu kaum nak pun makan bila mana lapar. Berhenti sebelum kenyang. Maksudnya bukan dia nak makan banyak pun. Dan makan banyak Nabi pun ada dalam waktu-waktu tertentu je. Waktu macam kenuri, orang panggil kenuri, yang tu yang Nabi makan lebih sikit, lain cukup. Mana fitrah nafsu manusia ni kadang-kadang nak makan sedap. Bila sedap tu makanlah lebih sikit, lepas tu lain jaga balik. Sebab dengan makanan tadi, bila makan tidak berbagai tadi, penyakit pun tak ada. Ada dengar Nabi sakit, tuan-tuan? Tak bisa dengar. Cuma Nabi sakit dekat mati ya. Nabi sakit kepala yang amat sangat. Lepas tu Siti Aisyah pun heran. Sebab kali pertama Nabi sakit, dan dia tanya, wahai Rasulullah, sakit sangat kah? Nabi kata, kami ni para Nabi kalau sakit dua kali ganda daripada sakit orang biasa. Tu baru sekali yang Siti Aisyah dengar kata Nabi sakit kepala. Sebelum tu tak ada. Hanya demam satu ketika pasal perubahan cuaca. Tapi dalam banyak keadaan Nabi alhamdulillah sihat walafiat. Pasal apa? Cara pemakanan dia dan adab pemakanan dia. Ini yang patut kita ambil iktibar. Lepas puasa ni insya-Allah kita cuba belajar makan yang minima. Tak perlu makan yang banyak. Cukup makan sekadar setengah pinggan. Boleh tak, tuan-tuan? Boleh tak kita belajar makan setengah pinggan? Macam kita duk puasa ni, buka puasa.
Tapi ada juga hak yang kita ni bubuh banyak. Sebenarnya bukan perut tu perlu, kita tu nafsu yang nak kan. Duk nampak yang ni sedap, nampak yang ni sedap, semua nak makan. Sedangkan perut tu cukup dah. Cukup dah, masuk sikit dah cukup dah. Itu kata nafsu yang belum terdidik kita ni. Sebab tu bulan puasa nak didik nafsu. Jadi kalau kita boleh buat, alhamdulillah. Alhamdulillah, cantik bulan puasa ni permulaan dia. Baik, kemudian yang keempat, hendaklah ia mengunyah makanan yang dimakan itu baik-baik. Dan selagi makanan itu belum ditelan, janganlah pula ia mengambil yang lain. Oh, jangan pula tengah duk kunyah ni ambil pula. Tak, macam tu. Amin-amin, sak, menunggu lagi. Itu jadi macam orang gelojoh makan. Kerana yang dimakan itu dikira gelojoh. Makan yang tertib satu, satu, satu. Baik, kemudian yang kelima, jangan sekali-kali mencela makanan yang terhidang. Jangan duk kata tak sedap. Jangan duk kata lah apa yang ni ya. Jangan. Ataupun kalau kita pergi kedai duk tengok apa depa masak ni tak sedap. Jangan. Jangan mencela makanan. Rasulullah SAW tidak pernah mencela sebarang makanan yang dihidangkan kepadanya. Tetapi jika suka dimakannya, kalau tidak ditinggalkannya sahaja. Ini adab Rasulullah SAW. Kalau dia makan, kalau dia suka dia ambil, tak suka dia tinggal ya. Dia tak kata apa. Kalau tak sedap dia makan benda tu, juga dia tidak mencela dan juga tak kata apa. Tak pernah mengungut lah pada siapa yang bagi makan tu. Kadang-kadang Siti Aisyah tak masak apa pun dia tak kata apa. Wahai Aisyah, ada apa rumah kita ni? Tak ada apa ya Rasulullah. Tak apalah, kita puasa lah hari ni. Itu betapa orang kata apa, fleksibelnya Rasulullah SAW bab makan ni. Sebab tu Nabi bab makan dia tak pernah kira. Ampun jamu apa-apa aku makan. Di rumah sahabat-sahabat jamu apa pun, alhamdulillah terima. Taklah dia nak minta yang no ke yang ni ke, hidangan VIP ke, tak tak. Nabi kata apa yang aku makan, apa yang aku makan, yang tu yang aku makan. Tak perlu hebat-hebat. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya duk ikut tuan-tuan guru yang mengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ni, kalau bawa pi depa mana pun senang tuan. Tak kira depa ni. Walaupun kita main orang Arab, main makan yang kita jenis makan nasi, dia pun hentam juga. Tak kata apa. Kalau dia tak suka dia tinggal. Dia kata apa, bagilah cukuplah telur sadar. Dia tak nasi, kadang-kadang ada yang Arab ni tak apa nak boleh juga. Dia kata bagi telur sudahlah. Jadi kita faham, bagi telur dengan roti lah. Jadi mereka ni tak pernah kata apa. Patutnya kadang-kadang kalau orang Malaysia, orang-orang kita ni, ambagilah yang sesuai dengan perut aku. Aku tak boleh makan yang ni. Tapi tak biasa pun kita dengar para ulama yang mengikuti Rasul, yang mengikuti sunnah Rasul ni, mencela dan juga dia kata atau komplain bab makan ni lah. Tak pernah. Sebab bagi mereka, makanan tu hanya sebagai pelengkap kepada hidup, bukan asas yang perlu difikirkan. Tengah hari nak makan apa, tak pernah fikir pun. Tapi kita siaplah fikir. Siap dengan menu lah kita ni. Tengah hari nak makan apa, malam nak makan apa, siap buat rancangan. Kadang-kadang sebulan rancangan. Kalau kita fashion lah ni, sebulan beli ration, beli barang makan ni sebulan. Sebulan dah buat perancangan nak makan apa. Apa dia punya ni. Itu matlamat dunia untuk perut kita. Tapi Rasulullah tak pernah fikir yang tu. Hingga kan rumah dia kadang-kala tak pernah berasap. Bukan Nabi tak boleh beli. Bukanlah kata Nabi ni sengket. Tuan-tuan jangan anggap Nabi ni miskin. Nabi ni kalau dia nak beli apa tanah boleh. Ada duit. Allah Ta'ala beri rezeki yang murah kat dia. Tapi bila dia dapat duit, dia beri ke orang. Bila dia dapat duit, dia beri orang yang lebih memerlukan daripada dia. Sebab tu seolah-olahnya Nabi, kalau tengok hari ni tuan-tuan, kalau tengok sirah Nabi, di belakang rumah Nabi dalam kawasan masjid tu ada sofa. Ada kawasan zawiyah yang diduduki oleh orang yang menuntut ilmu. Macam kita kata pondok lah, madrasah, yang mereka duduk di kawasan tu sebagai tempat tinggal mereka. Mereka akan jadi orang yang sentiasa berjamaah dengan Rasul, dan setiap kali Nabi SAW menyampaikan kuliah dan wahyu turun kepada Nabi, maka inilah orang yang pertama akan mendapat sesuatu daripada Rasul SAW. Dan mereka tak kerja. Kerja mereka duduk dengan Rasulullah dan bantu Nabi SAW. Kalau Nabi perlu teman untuk ke mana-mana, mereka inilah yang menemani Rasulullah. Itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ahli sufah. Macam kita kata budak-budak pondok lah. Duduk di situ. Dan Nabi yang support mereka ni.
Apa yang Nabi makan, dia pun makan. Kalau tak ada apa, mereka pun puasa semua. Itu ahli sufah. Jadi Nabi yang support mereka. Jadi jangan kata Nabi miskin. Sebab kadang-kadang kita duk baca sirah, Nabi ni tak ada duit sangat ke, sampai dalam rumah dia sampai tak ada apa, sampai tak masak mereka ni. Maksud tak masak tu bukanlah dia tak mau, bukan dia orang kata apa tak ada, tapi dia memadai dengan apa yang ada. Sebab makan bagi Rasulullah satu benda yang nombor 10 kat atas kot. Ada tujuan ataupun matlamat-matlamat yang lain yang Nabi berikan keutamaan. Makan ni tak menjadi satu yang utama. Sebab tu yang keluar kata hadis Nabi tadi, kami ni ada satu kumpulan, kelompok yang makan bila lapar. Jadi bila lapar tu biasanya subuh lah. Waktu subuh, waktu kita makan sahur tu. Waktu tu didahulukan. Sebab tu Nabi makan hanya minima. Makan kurma dengan susu, itu makanan yang asasi pada Rasulullah. Kalau kita tengok di dalam kitab kitab hadis yang menceritakan sifat-sifat Rasul, apa nama Syama'il Muhammadiyah, makanan-makanan Rasulullah, apa yang ada di rumah Nabi, ada kurma. Lepas itu dalam satu hadis Nabi kata, jangan lupa bagi ada dalam rumah kamu ni khal, cuka kurma. Kalau tak ada apa, Nabi ambil cuka kurma ni cicah roti. Yang tu ya Nabi makan. Itu sifat Rasulullah SAW. Dia tak pernah kira dengan makanan yang dia makan, dan dia tak pernah cecah. Kalau orang bagi apa pun kat dia, dia terima. Itu sifat Rasulullah, dan kita pun kena hormati begitu. Pasal apa antara adabnya tak boleh cecah makanan ni, tuan-tuan? Kita kena faham apa yang terhidang kepada kita itu adalah rezeki daripada Allah. Hadza min fadli rabbi, ini daripada kelebihan Tuhanku. Rezeki minallah, rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita usaha, tapi sebenarnya rezeki daripada Allah. Yang terhidang itu adalah rezeki daripada Allah. Jadi jangan kita cerca apa pun. Kadang-kadang Allah taala nak menguji kita ni sejauh mana kita bersyukur dengan nikmat yang Allah taala bagi. Dia terima apa yang ada. Tu. Sebab tu kalau orang kalau bini dapat laki macam ni senang. Tak masak apa, tak apa abang, hari ni saya tak mau masak lah, cemuih nak masak lah, tak apalah, ikutlah apa ada, yang sejuk pun jadilah. Lagu tu senang kan. Tapi kebanyakannya payahlah jumpa lelaki macam tu. Takkan hang tak masak tengah hari ni, hang buat apa di rumah? Jadi itu yang soalan-soalan dia. Jadi makan ni kadang bagi kita jadi perkara penting, tapi bagi Nabi bukan perkara utama. Baik, kemudian yang keenam, hendaklah ia memakan makanan yang ada berhampiran dengannya sahaja. Kecuali jika makanan itu merupakan buah-buahan, maka bolehlah ia menghulurkan tangannya. Mana buah tak jauh. Kalau ikut adab ni, makan apa yang dekat dengan kita lu ambil, yang dekat dengan kita lu, bukan pi langkau jauh dulu. Kecuali kalau buah tu dia letak jauh. Pasal apa buah ni? Buah tu sebenarnya asas. Nak makan apa pun mulakan dengan buah. Di mana dalilnya? Dalilnya Allah Taala selalu sebut dalam Quran, wa faqihatin wa lahmin. Allah Taala kata buah-buahan dan juga daging. Mula dengan buah-buahan dulu, baru kita makan benda-benda yang jenis dimasak. Makan benda yang tidak dimasak dulu, buah-buahan. Bukan sayur-sayuran, buah-buahan. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lah ni terbalik. Makan hak yang daging dulu, last kali mau tutup. Buah tu pencuci mulut. Salah. Kita kena mulakan dengan buah-buahan dulu. Sebab tu apa hikmahnya makan buah-buahan dulu, tuan-tuan? Pertama, cuci perut. Yang kedua, dia bagi kecut perut kita tak makan banyak, insya-Allah. Kita dah makan buah, dia kuranglah sikit, nak makan banyak tu. Itu kelebihan dia, dan mengikut arahan Allah Taala. Walaupun bukan wajib sebenarnya makan buah tu dulu, tapi tertib adabnya. Sebagaimana dalam ini cerita bab hukum ibadat lah. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yabda'u kama bada Allah. Mulalah oleh kamu sebagaimana Allah Taala mulakan. Macam contoh dalam ayat Quran banyak Allah Taala mulakan. Orang bertanya tentang tawa apa nama sa'i. Nak mula dari tempat tak mana? Dalam ayat sa'i Allah Taala kata inna safa wal marwah. Maka Nabi kata bermula daripada apa yang Allah Taala mulakan. As-safa wal marwah. Mula daripada safa dan marwah. Jadi ayat itu juga dikiaskan oleh para ulama
Walaupun arahan makan ni bukanlah satu benda yang wajib, Allah Ta'ala kata kulu, makanlah apa pun min tayyibat, daripada benda-benda yang baik. Cuma bab tentang jenis-jenis makanan, selalunya Allah Ta'ala letak fawakih tu dulu, letak buah-buahan tu dulu, selepas tu barulah masakkan daging-daging dan sebagainya. Jadi kita pun ambil sunnah, sunnah fitrah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yang banyak dimulakan dengan buah-buahan, barulah dengan makanan-makanan yang lain. Itu kalau orang nak tanya apa dia, hikmah yang kita ambil pas itu. Baik, kemudian jangan letak piring atau sebagainya di atas roti atau lain-lain makanan, melainkan jika barang-barang itu memang mahu digunakan untuk memakan. Jadi jangan kita hidang banyak sangat, maksud dia di sini. Jangan kita hidang banyak sangat, hidang sekadar yang nak makan saja. Lebih simpan. Bagi cukup-cukup je atas tu. Macam kita makan taruh atas tu kira okey lah. Tapi nak ambil yang nak makan saja. Macam lah ni makan kenduri kan, makan kenduri buffet. Buffet dia kadang-kadang dia bubuh semua. Tapi habis-habis tu tak makan pun. Jadi ambil, buat perancangan nak makan tu, makan apa yang nak makan saja. Yang tak makan tu jangan kita ambil, sebab yang tu pembaziran. Innal mumazzirina kanu ikhwana syayatin. Siapa yang membazir adalah rakan-rakan syaitan. Jadi takkan kita nak jadi rakan syaitan kot, tanda-tanda tu ada. Jadi kita belajar untuk minimalkan pembaziran. Baik, kemudian seterusnya, jangan mengesat tangannya dengan roti atau dengan makanan yang lain. Ni setengah Arab lah. Setengah Arab, roti kadang-kadang dia letak kat atas lantai je. Sambil habis makan tu, ambil roti pula dia pilak tangan dia. Lepas tu buang roti tu. Itu setengah Arab. Itu yang Imam Ghazali sebut dalam kitab dia ni. Sebab dah berlaku pada zaman dia. Kita ni tak apalah, kita tak makan roti. Kita makan nasi, lain sikit makanan asasi kita. Tapi jenis orang Arab tu yang jadi makanan utama makan roti tu, mereka jadi macam tu. Kadang-kadang makanan tu dibuat main-main, dibuang-buang begitu saja. Ini satu amalan yang jahat. Baik, jangan meniup makanan yang masih panas. Ini satu lagi. Jangan meniup makanan yang masih panas, tetapi hendaklah ia bersabar sehingga makanan itu sejuk dan mudah untuk dimakan. Jangan tiup makanan tu. Apa hikmahnya? Orang buat kajian, Nabi kata tak boleh. Tapi mereka tak tanya banyak lah. Yang Nabi kata tak boleh, tak boleh lah. Para sahabat ni dia tak banyak tanya. Sebab Nabi pernah larang, jangan hampa tanya banyak. Sehari kalau tanya banyak jadi susah hampa. Sebab waktu aku ada dengan hampa ni, apa yang aku kata akan jadi hukum. Itu sifat Rasulullah. Sebab tu hingga kan ada para sahabat ni berlaku peristiwa bila mana Allah Ta'ala turunkan ayat wala tasalu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Jangan kamu tanya satu benda yang akan menyusahkan kamu. Sebab sebelum tu sahabat tanya macam-macam. Tanya kepada Nabi, tanya yang ni, benda-benda kecil pun ditanya kepada Rasul. Bila Nabi jawab, jadi susah. Benda tu ada benda yang harus, benda harus boleh kita buat, tapi apabila ada jawab, diberi jawapan, benda tu akan jadi satu hukum. Sebab tu Nabi kata, selagi mana aku tak kata, Al-Quran tak kata haram, jangan hampa tanya banyak. Buatlah. Jangan duk pergi cari benda tu nak bagi jadi susah kepada kamu. Sebagaimana umat-umat yang terdahulu, khususnya Bani Israel, yang banyak tanya kepada Nabi dia hingga menjadi susah. Bagaimana Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Al-Baqarah, yang mana Nabi suruh pergi cari saja lembu. Hampa cari, pilih lembu jenis mana pun, sudahlah, buat main. Ni tak tanya lembu apa, betina ke jantan, warna apa, jenuh. Jadi Nabi kata hampa jangan tanya macam mana puak-puak Bani Israel yang menyusahkan balik kamu. Apa yang Allah Ta'ala tak kata dalam Quran, tak sebut dalam hadis, aku tak kata, yang tu adalah benda yang harus kepada kamu. Itu dia. Sebab tu dari segi kaedah usul fiqh, tuan-tuan, aslu syai' adalah perkara yang harus. Setiap sesuatu adalah jaiz, harus. Segala sesuatu semuanya harus. Melainkan setelah datangnya hukum, baru ada hukum haram ataupun halal. Baru ada. Kalau tak ada, tak ada. Sebab tu ada dalam di kalangan ulama yang karang kitab berkenaan dengan ini, makanan-makanan di atas dunia ni, apa yang boleh makan, tak boleh makan, binatang jenis apa. Sebab tidak ada semua yang diharamkan.
melainkan ada sikit-sikit saja binatang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan apa yang diharamkan itu kadangkala tak semua disebut, cuma dikiaskan oleh para ulama bagaimana binatang-binatang yang tak boleh kita makan. Contohnya binatang yang makan daging, itu tak boleh. Binatang yang makan menyambar, tak boleh. Itu adalah kias, sebab tidak ada dalam Quran pun sebut macam tu. Dan hadis hanya sebut binatang-binatang tertentu sahaja. Itu kias para ulama. Jadi kalau kita ambil aslul syai'in jaiz, setiap sesuatu tu harus, yang tu kena tengok balik dari segi, kalau ada haram baru kata haram, kalau tak ada tak payah. Okey. Itu sifat para sahabat Nabi tu tak boleh tanya banyak. Hinggakan ada satu peristiwa, kalau ada orang luar mai, depa tanya hang ni nak pergi jumpa siapa? Nak pergi jumpa Rasulullah. Kalau hangpa nak pergi jumpa Rasulullah, kami ada soalan ni hang tolong tanya. Pasal apa kami kena tolong tanya pula? Persahabat kata Rasulullah mengharamkan kami tanya banyak soalan. Kalau hangpa nak tanya sebab kami ada ni, hangpa tolong tanya bagi pihak kami. Tapi jangan habaq kami. Itu sampai peringkat itu para sahabat takut perkara itu berlaku. Sebab orang-orang yang asing main biasanya tentulah dia nak belajar tentang Islam, benda-benda baru yang mereka tak tahu. Sebab sahabat ni tuan-tuan, pasal apa yang Nabi larang ni? Sebab mereka ni nak buat satu benda yang terlampau perfect. Terlampau perfect. Sedangkan Nabi kata manusia ni tak boleh nak perfect sangat. Tak ada manusia yang mampu sampai perfect sangat. Jadi buatlah sekadar apa yang kamu mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak memberati dengan satu yang kamu mampu buat. Tapi sahabat-sahabat ni dah terlampau gairah nak ibadat, mereka nak buat yang terbaik lah. Sampai bila tanya semua ni, Nabi akan jadi satu perkara yang susah lah. Sebab tu Nabi kata buatlah apa yang kamu rasa nak buat, selagi mana tak datang hukum haram, okey, jalan. Itu sifat yang ada pada Islam. Itu Islam tu mudah dan indah kerana dia melengkapi untuk semua. Jadi kalau kata sebab tu sifat ni juga kita nak kena amal tuan-tuan. Kalau kata kita ada pandangan sebegini rupa, jangan paksa orang ikut pandangan kita. Ada lagi pandangan-pandangan yang lain yang dibolehkan dalam Islam untuk beramai. Kita jangan jadi orang yang nak paksa orang ikut kita. Kan? Walaupun kita kata saya pegang dengan pandangan ini. Kalau orang yang tak pegang pandangan ini, mereka ni semua kafir. Tak boleh. Sebab benda tu dalam Islam dia ada benda yang khilaf antara satu sama lain. Tu adab-adab tu kita kena terima. Sebab semua orang tak sama macam seorang ni. Maknanya setiap orang berbeza sikap dan pandangan dia pada sesuatu keadaan. Baik. Okey, jadi bab makan ni pasal apa? Tak diberi, dilarang meniup makanan yang masih panas. Sebab apabila dibuat kajian, mulut kita ni bila kita kita muih dengan nafas kita ni akan ada kuman-kuman yang tak baik. Campur pula dengan udara, dia akan jadi negatif kena kepada makanan kita tadi. Itu yang kita minum tak boleh nafas tu. Nafas tu dia masuk balik. Yang kita buat kulak ni, kita sedut oksigen, kita keluar karbon dioksida. Jadi karbon dioksida ni tak apa baik. Kalau banyak sangat manusia akan jadi sesak nafas. Sebab tu ada pokok-pokok banyak ni, pokok-pokok tu menteruterkan balik. Itu proses alam. Sebab tu kalau kita duduk padang pasir jadi macam sesak nafas. Walaupun kita kata lapar, tapi dia jadi tak apa selesa. Sebab tak ada proses pengoksidan yang berlaku di antara nafas manusia dengan dia nak keluarkan oksigen yang baru. Tu kata alam, kita duduk kawasan yang banyak pokok-pokok ni rasa segar. Itu dia tuan-tuan. Jadi itu antara sebab dia. Kemudian sikit lagi, kalau memakan kurma, ini cerita yang ke-9, jangan diletakkan bijinya dengan kurma itu dalam satu bekas. Ni kita duk buat lagu tu lah ni, duk buka puasa tuan-tuan. Lepas makan pitak balik dekat bekas kurma tu. Lepas ni buanglah, jangan pakai. Kita pitak talin biji kurma tu. Atau dikumpulkan bijinya dalam genggaman tangan. Lepas makan buh macam makan di Masjidil Haram tu. Lepas tu, tetapi biji yang dikeluarkan dari mulut itu diletakkan di belakang tangan lalu dibuang. Tak belakang ni. Baru buang lah. Bukan di depan tangan, bukan di atas ni, bukan genggam. Tak di belakang, buang. Masuk suruh buang terus. Demikian pula caranya dibuat pada buah-buahan yang lain yang berbiji atau berkulit.
Jadi buang terus lah, jangan pergi letak di situ, tak cantik adabnya. Lagi tengok benda yang kita makan dah kunung bubuh, kadang-kadang lekat dengan yang liok lah apalah, kan. Itu antara hikmahnya. Jadi bila pegang kat tangan ni melekat pula. Jadi bila ni buang terus. Itu adab yang disuruh untuk kita lakukan. Jadi saya rasa cukup takat tu. Hari ni hari kerja tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung yang ke-10, adab makan. Jadi banyak lagi kita tengok yang mungkin boleh kita amalkan selepas ini. Jadi hari bulan puasa ni banyak benda-benda yang berkaitan sunnah yang kita amalkan, alhamdulillah. Antaranya kita suka makan kurma dah hari ni. Kalau bulan tak puasa dia jadi macam tak lalu. Masuk setiap bulan puasa, okey. Bulan tak puasa kadang-kadang saya pun kerap sangat jadi macam tak lalu pula. Bila masuk Ramadannya buka kurma, tutup setiap hari makan sahur pun kurma. Okey ya. Jadi itu antara boleh kita amalkan amalan-amalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ada lebih kurang berapa adab lagi yang perlu kita fahami, termasuklah adab minum, macam mana kita nak minum air ni, insya-Allah. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang lima tu kalimat ini aku qul qali hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ala siratikal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'al lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkinna minhumma nasina wa 'allimna minhumma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar wa ja'al lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.